Gubuk inilah yang ditempati pasangan suami istri Dede Sandi dan Marlina serta ketiga anaknya yang masih kecil. Gubuk yang berukuran 3 kali 3 meter tersebut jauh dari pemukiman warga. Lokasinya berada di perbukitan Gunung Karangpara, Desa Kebon Manggu, Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Gubuk tersebut terpaksa mereka tempati setelah terusir dari rumah kontrakannya di Panggeleseran, Kabupaten Sukabumi, setelah sejumlah orang rentenir menagih hutang dengan cara mengintimidasi kepada pasangan suami istri itu agar membayar hutangnya. Pas balik, pas balik lagi, orang nggak ada. Yang itu, yang dari koperasi sama rentenir itu udah nggak ada. Barang-barang udah nggak ada. Barang-barang juga hilang. Udah sih. hilang. Saat itu kenapa nggak langsung lapor polisi? Masih... Takut, pak. Takut. Takut, takut. trauma. Oh. Katanya sempat dimarah-marahin juga ya si Teteh tentenir. Sempat. Hmm. Pas saya dibawa ke rumah rentenir itu yang namanya buat. Hmm. Sementara itu pemilik gubuk mengaku kasihan melihat pasangan suami istri dan ketiga anaknya itu terlantar di jalan dan mengizinkan tinggal di gubuk miliknya. Melihat kebun hmm. banyak hama ya banyak babi. Hmm sampai pinggir jalan dekat kandang ayam kelihatan ada anak lagi tidur di pinggir ya di, di halaman orang tapi di alasan pakai kasur pas saya bangunin ya ternyata ya anak masih balita saya bawa ke sini saya lindungi ke sini kasihan saat ini Dede dan Marlina harus rela berbagi tempat dengan ketiga anaknya tidur di gubuk yang sempit. Akibat peristiwa tersebut, keluarga ini mengalami trauma. Sementara atas hilangnya sejumlah barang, keluarga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Budi Setiawan, Bandung TV.